Momen Rafathar cetak gol dari tendangan bebas ramai di medsos. Rafathar baru-baru ini berhasil mencetak gol melalui tendangan bebas saat sedang bermain futsal. Momen Rafathar mengeksekusi tendangan bebas tersebut diunggah oleh akun Instagram @kuyentertainment pada Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Dalam video unggahan tersebut, Rafathar awalnya terlihat mengambil ancang-ancang cukup jauh sebelum menendang bola. Anak pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu kemudian berlari dan menendang bola tersebut ke arah gawang. Bola yang meluncur sempat menyentuh badan lawan hingga akhirnya berbelok arah dan menjadi sebuah gol yang indah. Momen tersebut pun ramai mendapatkan komentar dari warganet.